Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah pukul 11.39. Hari ini 10 hari bulan 10 hari bulan Mei. So hari ini bos belanja makan. So ni tengah berbincang order-order. Eh, Samu nak makan mana? Muak ke McVision tau? Satu je aku. So fair depan dah tutup, fair belah sana tak tahu tutup ke tak, kena tengok sekejap lagi. So diorang bincang makanan, aku tak kisah, aku makan je apa diorang order. So, hari ni bos nak belanja kan. So hari ni 10 hari bulan, Kuantan dah start PKP. PKP barulah yang latest ni, sebab baru ni kalau tidak dia tutup bahagian Tanah Putih sahaja. Tapi hari ni dia dah start PKP satu Kuantan. So orang tak boleh masuk Kuantan, Kuantan tak boleh nak keluar. Aha, kan? So sepanjang tempoh PKP ni, kedai makan semua boleh buka macam biasa, tapi tak boleh dine in lah. Dia macam PKP gitulah, buka sampai pukul 8 itu. Macam mall pun, mall boleh buka tapi limit budak-budak 12 tahun ke bawah tak boleh masuk. So kalau ikut lagi beberapa hari lagi kita nak raya lah. Biasa raya-raya mall ni dah ramai orang tapi tak ada orang lah kan. Kedai pun lengang, kedai pun tak ada orang. Aku sebenarnya nak kena pergi beli baju raya ni, tak beli lagi. So kalau ikut kan ada beberapa barang aku order, mungkin sampai dalam minggu ni lah insyaAllah sebelum raya sampai. Kalau ada barang yang menarik sampai sebelum raya, aku akan buat unboxing lah. So sekarang tak ada benda lagi, sekejap lagi pula. Tata. 3 hours later. So sekarang sudah pukul 6.45. Joshua dah ambil nasi. So makanan dah sampai. Kita tengok sebelah, dia orang agih-agih. Hasan, dah lama. Hari-hari apa dia? Ada salted ni. Apa, boleh tanya dia. Ni dia salted egg punya sotong. Ni benda apa nasi dia? Ni nasi, ni ikan siakap. Ni tom yam ah. Tom yam campur. Campur ke makanan laut? Tom yam dia baik. Baik. Ini sotong ayam. Ada eh, tom yam campur. Ini Hasan sebelum. Itu Hasan selepas. Mana tu? Siapkan kedai aku, aku rasa aku nak beli kuih manis-manis sikit lah. Tak ada benda manis tak, tak ceria. So jumpa lagi lah lepas buka puasa. Bye bye. 1 hour later. Whoop. Sekarang dah pukul 8.30. Aku baru buka balik kedai. Tadi masa buka puasa kan tutup kan. So sekarang dah buka. Tapi buka pun tak ada point juga. Tak ada orang. Aku seorang. Kak Yong ada kat atas ni. Rasanya lagi surau. Faiz hari ni half day. Dia dah balik rumah. So tadi ada berita lah yang katanya PKP akan dilaksanakan di seluruh Malaysia. Jadi apa dia punya SOP tu tak sure lagi. Sebab aku pun baru dengar-dengar cerita gitu je. Tak ada baca dia punya SOP macam mana. Kedai boleh buka ke, sebab dengar kata dia nak buat macam PKP 1.0 dulu. Tapi ada dengar kata kedai semua boleh buka macam biasa. Cuma orang je lah, tak boleh nak bergerak bebas sangat. Tengoklah nanti SOP macam mana. Start 12 hari bulan sampai 7 hari bulan Jun. Sepanjang tempoh PKP ni kita kena pastikan lah kita punya SOP kita ikut. Kalau boleh nak jadi macam dulu balik lah kan. Kita tak nak lah dah kena berkurung, nak pergi sana kena roblox, pergi sini kena roblox kan. Tak nak dah macam ni. Kita kalau boleh nak jadi macam dulu balik, boleh balik kampung, boleh pergi jalan-jalan, boleh pergi overseas. So aku rasa sebelum raya ini video last kot, sebab start esok aku dah busy nak kemar-kemar rumah lagi kan. Kita end dekat sini dulu lah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Di kesempatan ini aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam yang meraihkan sambutan Raya Aidilfitri inilah. Dan kita tahun ni raya dalam keadaan PKP. Jadi patuhi SOP, duduk rumah kalau tak perlu pergi ke mana-mana, okay? Dan dalam kesempatan ini juga aku nak memohon ampun dan maaf kepada semua yang sama ada yang kenal ataupun yang tak kenal. Kalau ada salah silap aku, sama ada sedar ataupun tak sedar, harap-harap korang semua boleh maafkan aku. Sebab apa? Sebab aku dah maafkan korang semua dah. Okay, jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Tata.